Ya, kalau kita lihat beberapa problem mendasar partai yang terjadi dalam 21 tahun terakhir itu memang terkait soal tidak adanya demokratisasi di internal yang bagus gitu ya. Karena kalau tidak ada sirkulasi tentu elit yang memimpin nggak berubah, itu saja gitu ya. Nah, problem selanjutnya selain tidak ada regenerasi dan demokratisasi internal itu adalah logistik partai itu bertumpu pada satu atau beberapa orang gitu ya. Pendanaan partai bertumpu pada orang-orang kuat di partai politik tersebut gitu ya. Sehingga karena logistik itu bertumpu pada satu orang, itu membuat atau mengukuhkan kepemimpinan personal di partai politik itu. Kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang dirumuskan oleh banyak orang gitu ya, dan kebijakan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Kan itu esensi demokrasi, itu kan soal partisipasi ya. Soal partisipasi yang pertama, soal kompetisi gitu ya, soal akuntabilitas gitu ya. Dalam kepemimpinan tunggal, esensi demokrasi itu kan tidak terjadi dengan baik. Misalnya indikasinya adalah tidak ada partisipasi anggota dalam menentukan kebijakan.